Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Bertemu sekali lagi dalam sekilas Liga Malaysia 2013 dengan paparan menarik perkembangan bola sepak tempatan akan menjadi tumpuan minggu ini. Persiapan skuad kemasaan menjelang perlawanan kedua pusingan kelayakan Piala Asia Sirkuit tersenta apabila Malaysia tumbang 1-4 di tangan Arab Saudi dalam aksi persahabatan antarabangsa pada 17 Mac lalu. Beraksi di Stadium Shah Alam, Notokir Raja Gopal nyata menjadikan perlawanan ini sebagai satu lagi medan eksperimen apabila menyenarakan beberapa muka baru dalam kesebelasan utamanya. Namun segala-galanya tampak serba goyah setelah pintu gol negara bocor seawal minit ke-7 setelah Yusof Asalam bergegar gawang Malaysia mesti tandukan untuk pelawat di depan 1-0. Dan selepas itu para pemain Harimau mulai cuba bangkit memberikan tentangan mesti percubaan Amri Yahya, namun rembatan Amri gagal untuk menepati sasaran. Beberapa minit kemudian Arab Saudi sekali lagi hadir menguji pintu gol negara, namun kali ini percubaan yang dilakukan barisan hadapan pelawat menjadi nafikan Carol Fahmi Cik Mat. Ketika Malaysia sibuk merangka strategi mencari gol penyamaan, kealpaan benteng pertahanan sekali lagi dihukum apabila Arab Saudi menggandakan kelebihan kali ini musuh jaringan Yahya Al-Syahri pada minit ke-30. Ketinggalan 2 gol, Datuk K. Raja Gopal pantas membuat beberapa pertukaran di babak kedua antaranya dengan memasukkan Safiq Rahim bagi memantapkan lagi pasukan. Nyata pertukaran yang dilakukan berjaya merubah sedikit corak permainan skuad negara dan Malaysia berjaya mengatur beberapa gerakan ke kubu lawan di awal babak yang kedua. Dan sekali lagi harapan Malaysia untuk mencari gol menemui kegagalan dengan beberapa deretan peluang demi peluang yang hadir gagal untuk dimanfaatkan. Buat pasukan Arab Saudi, biarpun mereka mengendurkan asakan, namun skuad kenangan Juan Ramon Lopez Caro tetap berjaya menghadirkan ancaman yang hampir menghasilkan jaringan. Minit ke-64, Malaysia hampir memperoleh gol sulung tetapi kali ini usaha dilakukan Safiq Rahim menerusi sepakan percuma sekadar singgah di tiang gol pasukan Arab Saudi. Namun penantian Malaysia mencari gol pertama akhirnya terlerai oleh Safiq Rahim berjaya merobek kubu lawan untuk merapatkan kedudukan. Safiq meledakkan rembatan kencang dari luar kotak penalti yang gagal diselamatkan penjaga gol lawan pada minit ke-70 buat menggembirakan kira-kira 2,000 para penyokong Harimau Malaya yang tampil memberikan sokongan. Tersebut berjaya menyuntik semangat para pemain negara untuk memburu jaringan penyamaan, namun usaha yang dilakukan menemui jalan buntu dek kekentalan barisan pertahanan lawan. Sebaliknya, Arab Saudi berjaya mematikan sisa-sisa perjuangan pasukan kebangsaan dengan meledakkan 2 lagi gol ketika perlawanan menuju ke penghujung saingan. Gol ketiga pelawat hadir mengisi jaringan Naif Hazazi pada minit ke-84 dan disusuli dengan gol keempat sumbangan Handan Alhamdan minit ke-93 untuk menjadikan keputusan utama Malaysia 1, Arab Saudi 4. Kita bermain. Di sini kita boleh nampak bahawa kita tidak ada penyerang yang boleh sumbatkan gol. Yang ada ini adalah pemain-pemain yang kita ada, dan kita kena sedar gol yang dijaring pun adalah daripada Safiq Rahim, bukan daripada penyerang kita, dan kita kena buat sesuatu lah. Kita tahu kita menghadapi situasi ini, dan kalau berbanding dengan Saudi, dia mempunyai penyerang-penyerang yang boleh katakan yang berbeza, yang mempunyai satu kemahiran lah dalam teknik dia. Ada masa-masa, bukan kita nak cakap terlalu negatif, menunjukkan satu kesungguhan, terutama dalam babak yang kedua. Kita mungkin kalau Gopi would have scored, Nur Syarul Idlan Tahla dapat peluang, Amri Yahya dapat peluang, so it can turn around. So bukan katakan tidak ada, tetapi kita pun tahu yang kita sedar, apabila you lihat pemain, ada juga kita boleh tahu siapa mentaliti yang tak berapa itu. Dalam saingan Piala AFC 2013 menyaksikan ajak pasukan Selangor untuk meraih kemenangan sulung tidak kesampaian dan berjadi ikat Tampines Rovers 3 sama dalam aksi kumpulan H. Terhasil di Stadium Shah Alam, Selangor terlebih dahulu muka tirai jalannya musuh Francis Pekedo pada minit ke-9 sebelum Alexander Durit meningkat kedudukan buat Tampines Rovers hanya 2 minit selepas itu. Satu sama di babak pertama, Selangor buka aksi babak kedua dengan langkah kanan apabila Amri Yahya yang meledakkan gol kedua pada minit ke-46. Dan buat kali kedua, Tampines Rovers pantas menyamakan kedudukan setelah Imran Syahid yang tidak dikawal melepaskan rebatan kencang menewaskan Syabini Alawi pada minit ke-48. Aksi rancak berterusan selepas itu dengan Selangor sekali lagi memimpin perlawanan musuh sepakan penalti Francis Pokedo, namun Kunihiro Yamashita memastikan Tampines pulang dengan satu mata apabila menghasilkan gol penyamaan pada minit ke-72.
Saya berpuas hati walaupun tiga sama. Malangnya setiap kali kita mendahului pasukan, melalui gol, dibalas kerana lapse of concentration ada beberapa pemain lah yang leka. Sebabnya dia apa ni, Singapura dapat menjadikan Nicholas every time we score goal.